Halo, selamat malam. Ini kita berteman chef cilik. Bernama siapa namanya? Tessa. Tessa. Ini Tessa, ini lagi masak apa? Ketupat. Wow, ini si Tessa lagi masak ketupat. Ini siapa yang bikin ketupatnya, sayang? Memasukkan nasinya. Iya, siapa yang masukkan berasnya tadi? Mami, yang bikin kulitnya? Mama Meti. Yang memasaknya? Tessa. Oh, wow. Mantap. Ini apa? Pakai kuah apa ini? Santan. Santan. Santan dari mana ini, Ibu? Kelapa. Wow. Lama-lama jadi minyak. Lama-lama nanti jadi minyak ya. Oke. Ini berapa lama ini nanti dimasak? Lama sekali. Ini ibu bisa diceritakan. Anak papa. Oh, anak papa ini. Chef cilik ini ternyata anak papa, belum ibu-ibu. Iya kan? Iya. Belum ibu-ibu, ini anak papa. Bisa diceritakan, sayang? Bagaimana? Kenapa tertarik dengan masak-masak ketupat? Belum pernah memasak. Belum pernah memasak ketupat. Tapi senang sekali masak. Ikuti mama kamu ya. Ya. Mama kamu suka bikin apa? Cake. Cake. Wow. Amazing. Cake apa? Kue bolu. Terus? Semuanya yang dia suka. Semuanya yang dia suka bikin kue mama ya. Tapi dia biar tambah lemak. Biar tambah lemak. Itu rahasia kita, itu jangan diberitahu sama pemirsa. Oke, jadi ini nanti kalau sudah masak ini kira-kira dijual atau dibagi-bagi, bagaimana? Tolong diceritakan. Dibagi-bagi sama siapa? Ayo. Sama Metri, dengan orang abang lain. Betram. Oh, dikasih juga sama Abang Betram. Iya. Sama Nenek Medan. Iya. Iya. Apa yang mau Tessa sampaikan kepada kawan-kawan Tessa supaya mereka juga membantu mama untuk memasak, mama mereka juga untuk memasak. Bilang, ayo teman-teman, bantu mama memasak ya. Pasti aku belum tahu. Apa? Bilang dulu apa kamu bilang sama Naomi. Ayo teman-teman. Belajar memasak. Bantu mami. Bikin kue. Bikin ketupat. Apa lagi? Kue donat. Wow. Dan inilah kebersamaan kita dengan Chef Cilik yang memasak. Imut-imut. Chef imut-imut lagi masak. Apa ini, sayang? Hah? Ketupat. Dan besok kita akan kasih tahu kepada kita semua bagaimana rasanya ketupat yang dimasak oleh siapa namanya? Si Imut, Chef Imut Miriam Teresa Hia. Dadah. Oke.